Desiminasi Produk Matching Fund Kedereka 2022, kolaborasi antara ITB Stikom Bali dan BPBD Provinsi Bali. Inovasi kreasi reka yang dihasilkan adalah pengembangan sistem evakuasi kebencanaan terpadu berbasis masyarakat dan teknologi digital pada BPBD Provinsi Bali. Lingkup pembangunan sistem diantaranya, yang pertama, sistem pengelolaan jalur evakuasi dan tanggap bencana. Yang kedua, aplikasi tanggap bencana. Yang ketiga, aplikasi e-relawan. Sistem pengelolaan jalur evakuasi dan tanggap bencana ini dibangun dengan tujuan untuk membantu dalam pengelolaan pelaporan masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan pengerahan relawan serta bantuan dengan cepat, efisien ke lokasi terjadinya bencana. Aplikasi ini dibangun berbasis website, di mana pengguna sistem adalah pegawai BPBD di lingkungan Provinsi Bali, organisasi relawan, serta relawan sendiri. Adapun lingkup sistem ini diantaranya, pengelolaan data pengguna sistem, pengelolaan data pegawai BPBD, pengelolaan pegawai organisasi, pengelolaan relawan, pengelolaan identitas perusahaan, pengelolaan data master kecakapan relawan, pengelolaan data master organisasi relawan, pengelolaan titik evakuasi, pengelolaan pelaporan masyarakat, dan pengelolaan pengerahan relawan. Aplikasi Tanggap Bencana. Aplikasi ini dibangun untuk bertujuan membantu masyarakat dalam melihat informasi titik dan jalur evakuasi, serta dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih cepat. Aplikasi ini berbasis Android dan pengguna sistem adalah masyarakat umum. Fitur utama aplikasi ini dapat memfasilitasi pengguna dalam hal pelaporan kejadian bencana, serta untuk melihat informasi tempat dan jalur evakuasi, pengguna dalam melihat titik-titik evakuasi terdekat melalui daftar yang tertera pada layar aplikasi, serta dapat menampilkan longitude dan latitude yang dapat mengarah ke Google Map. Aplikasi e-relawan. Aplikasi e-relawan dibangun dengan tujuan sebagai media informasi bagi relawan dan BPBD Provinsi Bali dalam menindaklanjuti laporan kebencanaan. Aplikasi ini berbasis Android dan pengguna sistem adalah relawan dan petugas BPBD Provinsi Bali. Adapun fitur utama aplikasi ini adalah informasi evakuasi bencana dan penggerahan relawan menuju lokasi. Kegiatan pengembangan sistem evakuasi kebencanaan terpadu berbasis masyarakat dan teknologi digital pada tahun 2022 ini dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap pelaksanaan kegiatan, diantaranya yang pertama perencanaan, yang kedua pembangunan, yang ketiga pengujian, yang keempat pembuatan modul dan pelaporan, yang kelima pelatihan, serta yang terakhir yang keenam, hilirisasi reka cipta sistem evakuasi kebencanaan terpadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Dirjen Dikti, BPBD Provinsi Bali, dan ITB Stikom Bali, serta semua pihak yang terlibat selama pelaksanaan kegiatan Matching Fund 2022 ini.